pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus mendatangi Istana Negara Jakarta. Paus Fransiskus disambut pawai anak-anak berbaju adat. Paus tersenyum sambil memasuki halaman istana dan mobil paus sempat berkeliling dahulu di halaman istana. Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan Paus Fransiskus. Presiden terpilih Prabowo Subianto jadi menteri pertama yang menyambut Paus. Prabowo juga memposting momen selamat datang kepada Paus pada akun Instagramnya. Mendampingi Presiden RI, Jokowi menyambut kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat datang di Indonesia yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus. Indonesia negara yang dianugerahi keberagaman dan kehidupan yang harmoni, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rangkaian kegiatannya, Paus Fransiskus melakukan pertemuan empat mata bersama Presiden Joko Widodo. Dalam kegiatan itu, Paus Fransiskus sempat menyampaikan kekagumannya terhadap keberagaman di Indonesia, yang disebutnya dapat menjadi contoh di dunia. Paus Fransiskus juga menyampaikan pidato di hadapan sejumlah tokoh di istana. Dalam kesempatan tersebut, Paus Fransiskus menyoroti mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang teguh Indonesia sejak lama, di mana perbedaan orang-orang dapat dipersatukan dalam bangsa ini. Paus Fransiskus mengutarakan keinginan Gereja Katolik untuk melakukan dialog antaragama dalam rangka menghapus prasangka serta meningkatkan rasa saling percaya. Paus juga menegaskan Gereja Katolik bekerja untuk melayani kebaikan bersama dan berkeinginan untuk menguatkan kerjasama dengan berbagai lembaga negara dan aktor-aktor lain dalam masyarakat sipil.